Rika. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Opa ada di rumah makan mie ayam Suni miliknya sahabat Opa, sahabat satu iman, sahabat satu jamaah masjid di Masjid Jami Ataqwa Kompleks Perumahan Mutiara Garuda. Pak Jono, sahabat Opa, punya usaha setelah pensiun dari perusahaan besar Garuda Group, yang sekarang mempunyai usaha, yaitu punya kedai mie ayam, namanya mie ayam Suni, yang ada di Blok E Kompleks Mutiara Garuda. Kali ini Opa mencoba memesan mie tersebut karena terbuat dari telur bebek. Jadi rasanya kayaknya endol marendol nih, lebih-lebih dari mie biasa. Nah, coba kita lihat. Ini ayam racikan, ayam filet tanpa tulang sudah ada di dalam. Kemudian ada bakso sapi yang dia sajikan. Kemudian ada pangsit, nah pangsit basah ini. Kemudian ada juga yang namanya mie dari bahan telur bebek. Nah, ini mie-nya sangat teksturnya sangat kenyal kelihatannya. Kemudian ada sayuran sawi, atau orang sini bilang sausin. Nah, ini dia. Nah, mari kita coba. Opa ngajak kalian yang memang dekat dengan Pak Jono di Kompleks Mutiara Garuda, datanglah ke Mie Suni yang ada di Kompleks Mutiara Garuda Blok E. Blok E berapa nanti kita tanya sama Pak Jono. Pak Jono. Pak Jono, ini Blok E berapa, Pak Jono? Pak Jono lagi sibuk melayani, jadi mohon maaf, pokoknya di Blok E deh, Kompleks Mutiara Garuda. Nah, ini Opa makan di tempat khusus ruangan makannya. Kalau kalian mau take away atau mau pesan buy online, itu dia selalu ada di sosial media, di grup-grup WhatsApp maupun yang lainnya. Oke, guys, kita coba ya. Endol marendol luar biasa. Ini mie luar biasa, enak, gurih, kenyal. Kemudian bumbunya juga, racikannya luar biasa. Aduh, sampai batuk. Ini ada kuah. Kuah mangkoknya gede banget. Ah, mantap. Guys, jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai tidak mencoba. Karena mie ini beda, lain dari pedang lain. Kalau mie biasa kan mie ayam biasa ya. Tapi kalau ini benar-benar luar biasa. Mie-nya terbuat dari mie telur bebek. Jadi rasanya endol marendol. Lebih dari yang biasa. Artinya luar biasa. Dua jempol Pak Jono. Pak Jono, makasih ya Pak Jono. Udah ngasih spesial buat Opa, yaitu mie komplit, ada baksonya, ada pangsit basah, ada sayuran, ada ayam racikan yang luar biasa, dan mie-nya endol marendol sekali lagi. Itulah testimoni ataupun review dari mie ayam Suni yang disajikan oleh Pak Jono kali ini. Terima kasih guys, jangan lupa like, comment, subscribe, and share YouTube channelnya Opa Iksan, The Power of Truk Naga. Terima kasih. Assalamualaikum.